satu misteri dari sekian banyak misteri yang berkembang di masyarakat di kawasan Pantai Selatan. Ular raksasa yang tertangkap kamera ini menjadi salah satu di antaranya. Salah satu ular jelmaan atau jadi-jadian yang berada di pesisir Pantai Selatan ini. Ukurannya sangat besar. Ini menambah keyakinan warga bahwa ular ini bukan ular biasa atau ular jadi-jadian. Awalnya isu ini berkembang setelah ada seorang warga yang melihat wanita cantik yang berjalan menuju bangunan tua. Tapi kaget bukan kepalang saat diikuti orang ini malah melihat sebuah ular raksasa yang sangat besar dan wanita tadi menghilang dari pandangan matanya. Ular ini akan ditangkap warga. Tiba-tiba ular raksasa ini masuk ke dalam tanah. Seakan-akan ular raksasa ini ditelan bumi. Untuk kebenaran ular ini jelmaan atau ular sungguhan, wallahualam bishawab.